bagus-bagus aja selama mereka baik-baik aja, bisa saling jaga diri, bisa saling support, ya nggak ada masalah. Namanya juga kan baru cinta pertama lah, baru 17 tahun gitu. Sekarang kan kandikinya sudah ada di itu, terus kalau support anaknya. Ya pokoknya gimana pun juga ya, namanya seorang anak pasti sedih. Ya saya support lah pastinya, supaya permasalahannya dengan permasalahan ini kita cepat selesai. Keadaannya sekarang gimana? Siapa? Keadaan anak. Anaknya baik-baik aja, kan masih suka teleponan atau masih suka anak saya ke rumahnya. Jadi ya baik-baik aja, gak ada masalah. Ini kan kemarin ada artikel, saya nemu artikel juga kalau Kaula tuh nyuruh Kak Upar buat nikah lagi. Malah Kak Uparnya minta rujuk. Ya untuk saat ini sih kalau misalnya memang Aufar bisa menemukan tambatan hatinya, ya kenapa tidak? Ya kan kita nggak tahu, tapi kedepannya seperti apa. Saat ini dia lagi pengen misalnya deket sama orang, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia mau minta rujuk ya, ya saya ya jalanin aja lah dulu gitu. Tapi gimana tuh responnya, responnya? Ya belum lah, belum. Belum kenapa alasannya? Ya kan? Belum aja, ya gitu aja alasannya, ya. Apakah ada yang lain mungkin? Ya, nggak tahu lah, no comment aku itu. Ini untuk Shen sendiri, Mi, mengingat masih 17, pesan apa sih yang Mami berikan untuk Shen? Ya, jaga diri baik-baik. Gimana pun juga harus menjadi gentleman, bisa sopan sama orang tuanya juga. Itulah yang paling utama itu, tata krama, itu yang penting. Tapi ya? Awal ketemunya gimana, Mi? Tadi udah saya ceritain, terima kasih ya. Terima kasih ya.